Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Dapat Tuh BHD. Kali ini saya akan membuat brownies ala dapur Dapat Tuh BHD ya Bun. Ini bahan-bahannya ada 3 butir telur, 250 gram gula pasir, 1 sendok vanila, vanili cair maksud saya, setengah sendok teh garam, 90 gram tepung terigu, dan ini ada coklat bubuknya. Menggunakan saya 50 gram coklat bubuk ya Bun, dan 170 gram margarin yang saya sudah cairkan ini ya. Jadi inilah bahan-bahannya. Yang pertama-tama akan saya masukkan 3 butir telurnya dan juga gula pasir, garam, lalu mixer ya Bun. Kalau memang sudah berbuih seperti ini telurnya, akan saya masukkan tepung terigunya. Bismillah. Dan juga coklat bubuknya ya Bunda. Dan sekarang tambahkan vanila cairnya, vanili cairnya. Dan juga saya tambahkan baking powder. Nah, kalau sudah seperti ini dan masukkan margarinnya yang sudah dicairkan ya, Bun. Kita aduk sampai tercampur rata ya. Oke, sekarang sudah saya siapkan loyangnya yang pakai alas. Kalau saya pakai alasnya pakai kertas nasi ya Bun. Jadi ini sudah pernah mencoba, baik bagus juga. Kalau Bunda punya kertas yang kue itu atau yang lebih tipis, maksudnya boleh-boleh juga. Dan pastikan ovennya sudah panas ya Bun untuk memanggang, jangan pakai oven yang dingin, jadi harus dinyalakan terlebih dahulu ya. Oke, sekarang siap di oven ya Bun. Di suhu panasnya 150. Panggang kita sampai matang selama 20 menit ya. Nah, sekarang saya sudah keluarkan dari ovennya ya Bun, dan ini hasilnya. Mau akan saya potong menjadi beberapa bagian.
Ini hasilnya ya Bun, yang kita bikin di hari ini. Ternyata hasilnya cantik sekali ya. Kalau memang suka videonya, tonton terus. Jangan lupa like dan komen dan subscribe juga ya Bun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.